Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru, yaitu tentang Reza Zakaria yang akan segera menikah. Siapakah dan bagaimana pernikahan Reza Zakaria tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Baru-baru ini, Reza Zakaria berhasil menyita perhatian netizen lantaran dikabarkan telah bertunangan dengan sang kekasih. Kabar tersebut diketahui langsung dari akun Instagram fanbase Reza sendiri. Melihat dari unggahan tersebut, rupanya perempuan yang selama ini diajak Reza untuk ta'aruf adalah Falda Alfiana. Ia merupakan seorang wanita asal Sumbiyuh, Banyumas. Dalam unggahannya tersebut, terlihat bagaimana Reza dan Falda tampak tersenyum semeringat saat mengabadikan foto bersama. Lebih lanjut, kabar mengenai tunangan Reza dan Falda lantas beredar di akun gosip. Bahkan dalam sebuah video yang beredar, terlihat bagaimana riuhnya para penggemarnya saat melihat kehadiran Reza yang sampai di tempat tinggalnya Falda. Pada saat itu, Reza tampak mengenakan hoodie berwarna putih dan celana panjang berwarna coklat. Sementara itu, Falda tampil cantik mengenakan jubah panjang dan hijab. Dari penampilan mereka tersebut, membuat para netizen heboh saat itu. Tak sedikit dari warganet yang beranggapan bahwa pakaian Reza saat tunangan dianggap terlalu santai. Tunangankah itu? Bajunya sangat santai. Hihihi, tulis seorang netter. Ada juga yang berkomentar, tunangan apa nongkrong sih? Dan ada juga yang menuliskan dalam kolom komentar, huh, kalau kayak gini bisa diselepet mabokap gue. Acara tunangan bajunya nyantai banget. Diberitakan sebelumnya bahwa Reza memang sempat mengungkapkan dirinya tengah menjalani ta'aruf dengan seorang wanita. Namun, Reza enggan menyebutkan dengan gamblang siapa sosok wanita yang menjadi tambatan hatinya tersebut. Saat ini, Reza hanya mengaku akan segera melangsungkan lamaran dan akan segera menikah. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan mengenai lamaran dan pernikahan Reza Zakaria. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.